Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Berjumpa kembali dalam acara Bincang-Bincang Sama Doi, edisi spesial 14 Februari 2023 yang bertepatan dengan Hari Kasih Sayang. Dalam beberapa waktu ke depan, Ica akan menemani sahabat berbincang bersama ahli gizi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, yaitu dengan Kak Kusumaning Dia Sarjana Gizi atau yang akrab disapa dengan Kak Ame. Disiarkan langsung di Instagram dan YouTube Live at rs.drunska. Sedikit berbeda dari biasanya, kali ini bincang-bincang sama Doi live dari Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Selamat pagi Kak Ame, gimana kabarnya hari ini Kak Ame? Selamat pagi Kak Ica, baik untuk hari ini. Gimana kabarnya Kak Ica? Baik, ini agak tadi tuh sempat mendung sedikit ya Kak Ame ya? Benar banget, tapi untungnya gak hujan ya hari ini. Mulai cerah lagi. Semoga sahabat di rumah juga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu kopi, gaya hidup, dan kesehatan, yang pastinya sudah membuat sahabat penasaran. Semoga informasi hari ini bisa menambah wawasan sahabat di rumah. Jadi sesuai dengan tema, kini ada yang baru dari Cafe Diet, yaitu mulai hari ini tersedia kopi Un. Jadi buat sahabat yang mau ngecil sambil minum kopi, bisa banget langsung ke Cafe Diet Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo. Bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah. Dan tentunya akan ada giveaway untuk sahabat yang beruntung. Seperti yang kita ketahui nih Kak Ame, dari zaman dulu sampai sekarang, kopi itu kan ibaratnya tak pernah lekang oleh waktu. Justru kayak penikmatnya tuh semakin banyak, dan mungkin untuk saat ini udah jadi rutinitas masyarakat Indonesia ya, kayak... Betul sekali. Benar, kayak ngopi pagi gitu-gitu. Apalagi yang sekarang kayak suka ngecil di kedai kopi gitu ya, Kak. Apalagi kan sekarang banyak kedai-kedai kopi yang udah punya konsep yang menarik ya, gitu. Buat apa sih... narik pelanggan gitu. Langsung aja nih Kak Ame, Ica mau tanya, sebenarnya tuh manfaat dari kopi sendiri tuh apa aja sih Kak Ame? Oke, kalau kita bicara soal manfaat kopi, sebenarnya kopi itu kan manfaat secara umumnya biasanya orang ini minum kopi karena ingin lebih fokus ya, atau biasanya untuk menahan rasa kantuk. Nah, secara garis besar sih sebenarnya kopi ini bermanfaat seperti itu. Jadi kopi ini bisa merangsang sinyal di otak kita, yang misalnya kita ketika sedang bekerja, kita merasa ngantuk, kita sudah merasa lelah, itu kan biasanya sinyal otak kita itu menyuruh kita untuk istirahat ya, karena mungkin merasa kayak, ayo badanmu sudah lelah, ayo saatnya istirahat. Betul. Seperti itu. Tapi ketika kita minum kopi, justru kopi itu membantu otak kita untuk berpikir sebaliknya, jadi malah, ayo ini kamu masih punya kesempatan untuk bekerja lagi, gitu. Jadi gak jadi ngantuk, gak jadi lelah ya, secara garis besar sih efeknya seperti itu. Cuman juga ada beberapa efek lain ya, karena kan kandungan dari kopi itu juga macam-macam. Jadi kopi itu juga bisa sebagai ibaratnya zat anti karsinogen ya, atau kalau secara awam kita sebut mungkin sebagai zat anti kanker juga. Kemudian juga dia mengandung beberapa senyawa antioksidan gitu sih. Tapi paling seringnya kita gunakan kopi itu ya sebagai itu tadi, untuk meningkatkan daya fokus sama daya pikir kita, seperti itu. Oke, berarti kayak efek orang yang habis minum kopi itu lebih melek kayak tahan lama tuh. Iya, betul sekali. Sebagai salah satunya ya Kak ya. Tapi kalau kandungan gizi dalam kopi itu sendiri tuh Kak, itu tuh apa aja sih? Oke. Kalau untuk kandungan kopi sendiri itu bermacam-macam ya, tapi paling sering paling banyak itu ada kandungan senyawa antioksidannya. Nah, kalau senyawa yang paling penting yang mungkin sudah umum kita semua tahu itu kan ada kandungan kafein ya di dalam kopi. Nah, kafein ini sendiri itu yang berperan memberikan rasa pahit dalam kopi. Nah, kadang kita kalau minum kopi kan merasa ada pahitnya, ada asemnya gitu. Betul. Kan. Nah, itu peran dari beberapa zat di dalamnya. Kalau untuk kafein sendiri ini dia berperan memberikan rasa pahit. Tapi kadang kita minum kopi kan enggak cuma ada rasa pahit aja ya. Kadang kan ada rasa asem atau sepetnya gitu. Nah, itu peran dari zat namanya tanin, seperti itu. Kalau zat tanin sendiri ini dia tidak hanya ditemukan di dalam kopi ya. Jadi dia juga ditemukan dalam teh. Justru kadar dalam tehnya itu lebih tinggi dibandingkan di dalam kopi. Cuma kalau untuk kafein sendiri ini juga paling banyak itu ada di dalam kopi. Jadi kafein itu memang tidak hanya di kopi saja, tetapi mungkin ada di minuman berenergi, cola, soft drink, kemudian juga coklat, teh itu juga ada. Cuma mungkin memang
kadarnya tidak sebanyak yang ada di kopi, seperti itu. Kemudian ada senyawa lain yang biasa kita sebut sebagai kahweol, ini yang tadi saya sebutkan sebelumnya sebagai zat anti karsinogen ya. Jadi secara sekilas atau secara awam kita sebut sebagai zat anti kanker karena dia bisa membantu untuk menangkal zat-zat karsinogen yang ada di dalam tubuh kita. Selain itu di kopi itu juga ada beberapa asam organik atau biasanya yang paling sering terkenal namanya asam klorogenat. Untuk asam klorogenat ini fungsinya dia sebagai antioksidan sih. Jadi dia fungsinya itu bisa menghambat atau menangkal radikal bebas di dalam tubuh kita. Selain manfaat-manfaat tadi, kandungan yang bermanfaat positif, tetapi ada juga beberapa senyawa yang justru sedikit merugikan tubuh kita ya. Jadi ada kandungan istilahnya terpenoid, dia itu bisa justru meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh kita. Tetapi jumlahnya tidak begitu besar ya, jadi tidak serta-merta ketika kita minum kopi kolesterol kita langsung naik, enggak juga. Cuma itu ada beberapa senyawa yang seperti itu. Oke, mungkin kalau misalnya minum kopinya terlalu banyak atau enggak wajar gitu ya, Kak, baru mungkin numpuk bisa kolesterol gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Kalau untuk efek sampingnya sendiri nih, Kak, misalnya kayak habis minum kopi kayak kalau aku sendiri itu kan aku punya mah kebetulan ya. Itu ada efek sampingnya enggak sih, Kak, dari kopi sendiri untuk orang yang punya sakit mah? Baik, kalau untuk efek samping dari kopi itu kan bermacam-macam dan memang manifestasinya itu berbeda-beda ya setiap orang. Karena setiap orang punya toleransinya sendiri-sendiri, punya kebiasaan pola hidupnya sendiri juga. Nah, untuk teman-teman atau sahabat yang mungkin memiliki riwayat sakit asam lambung atau mah, itu mungkin efeknya yang akan sering dirasakan adalah perutnya terasa panas atau ulu hatinya terasa sakit atau beberapa orang merasa bahkan dadanya juga berdebar ya. Itu untuk efek samping untuk beberapa orang yang memang tidak tahan ya untuk kopi. Cuma kalau untuk orang yang memang sudah terbiasa minum kopi mungkin efek sampingnya tidak yang terlalu terasa ya. Cuma mungkin yang paling sering itu efek sampingnya adalah insomnia alias nggak bisa tidur gitu. Karena tadi fungsi dari kopi sendiri kan memang membangkitkan ya, sistem di otak kita ya. Untuk menyuruh kita nggak usah istirahat dulu nih, nanti ditunda dulu untuk rasa kantuknya. Seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya orang yang punya mah tuh mungkin bisa nggak sih, Kak? Maksudnya kayak aku kan punya mah. Masih bisa gak sih kita untuk menikmati kopi itu sendiri gitu? Bisa, bisa banget. Jadi untuk sahabat-sahabat yang tadi ya, misalnya seperti Kak Ica juga punya riwayat sakit mah, mungkin ada beberapa pilihan kopi yang bisa diambil. Karena yang bisa memicu asam lambungnya tinggi itu kan karena kadar dari kafeinnya sendiri ya, yang bisa memicu sehingga lambung kita itu menghasilkan asam yang lebih banyak lagi dibandingkan sebelumnya. Dan jika seseorang itu terkena asam lambungnya berlebihan, nanti kan dia lama-lama akan membuat luka di lambungnya. Makanya nanti bisa berefek menjadi mah seperti itu. Nah, untuk teman-teman berarti nanti fungsinya adalah, tujuannya adalah mengkonsumsi kopi dengan tingkat kafein yang lebih rendah. Jadi biasanya yang paling sering ada di pasaran itu namanya kopi decaf ya. Jadi kafeinnya sudah lebih sedikit. Kalau untuk secara umum sih biasanya dalam satu cangkir kopi untuk kadar kafeinnya itu sekitar 80 sampai 120 mg. Nah, sedangkan untuk kopi decaf ini sendiri per 300 ml itu sekitar 3 sampai 20 mg saja. Jadi jelas sudah berbeda jauh kan untuk kandungan kafeinnya. Nah, untuk kopi decaf ini biasanya bisa membantu teman-teman yang punya riwayat tadi ya asam lambung itu untuk mengkonsumsi kopi dengan tujuan biar nanti setidaknya efek sampingnya itu tidak terlalu parah atau tidak terlalu banyak terasanya. Atau biasanya untuk yang di pasaran lain itu juga ada biasanya istilah yang kita sudah sering sebut yaitu white coffee ya. Kalau untuk white coffee ini kan dia seperti kopi dengan tingkat asam yang cukup rendah dengan yang sedikit dengan proses tertentu ya. Jadi makanya asam dari kopinya ini tuh tidak terlalu banyak. Jadi ketika dikonsumsi oleh seseorang yang ibaratnya lambungnya tidak terlalu bisa mentoleransi tingkat kafein tertentu, jadi dia akan lebih aman seperti itu. Oke, berarti yang punya mah nggak usah takut karena tetap bisa ngopi, cuman ada pilihannya sendiri yang tadi apa decaf kopi ya, Kak ya. Decaf kopi, decaf seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak Ame, kalau untuk saya kan pernah dengar ya kayak apa ada orang itu diet tapi diet kopi. Jadi katanya kalau misalnya pagi hari itu minum kopi hitam, terus siang atau sore itu katanya bisa nyusutin berat badan. Benar nggak Kak Ame? Oke, kalau untuk minum kopi dengan penurunan berat badan ini sebenarnya untuk penelitiannya belum yang terbukti sekali ya, karena
penelitian itu kan ada pro dan kontranya juga. Dari beberapa penelitian yang saya baca, kalau untuk kopi menurunkan berat badan ini tidak yang secara signifikan sekali ya langsung menyebabkan. Cuman karena biasanya kita minum kopi kan tadi ya, jadi kan otak kita membuat kita untuk lebih, ayo bekerja, ayo melakukan kegiatan lebih banyak. Nah, dengan meningkatnya aktivitas fisik sebagai efek dari kafein, dan mungkin juga dengan restriksi kalori yang masuk, otomatis kan kalori yang masuk dan kalori yang keluar akan tidak seimbang ya, jadi lebih banyak kalori yang keluar. Nah, mungkin itu juga secara efek tidak langsungnya membuat berat badan kita tuh menjadi turun, seperti itu. Oke, berarti memang bukan dari kopinya juga ya, Kak Ame. Ini ada pertanyaan dari Nuri_less12. Apakah benar kopi bisa memperkuat jantung? Oke, kalau untuk kopi memperkuat jantung mungkin istilahnya bukan memperkuat ya, tetapi efek dari kopi ini sendiri, kafeinnya ini tadi kan dia menstimulasi sistem saraf pusat otak kita untuk membuat sistem organ di tubuh kita itu untuk bekerja lebih ekstra lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi mungkin kalau istilah menguatkan sih, mungkin bukan menguatkan ya, tetapi justru menstimulasi agar jantung kita itu justru bekerjanya lebih ekstra lagi dibandingkan sebelumnya. Misal yang awalnya jantung kita berdetak ibaratnya mungkin 100%, tapi karena kita beri kafein mungkin dia jadi sekitar 120 atau 150%. Jadi justru akan membuat jantung kita itu memompa darahnya itu lebih kuat lagi dibandingkan sebelumnya. Seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya kayak gitu, minum kopi itu kan jadi apa, memacu jantung jadi lebih kuat, itu ada efek negatifnya gak sih, Kame? Sebenarnya kalau efek negatifnya ini kalau kita bicara dengan konsumsi kopi yang berlebihan ya. Jadi kalau untuk kita minum kopi misal satu hari satu cangkir, dua cangkir itu sih gak ada masalah ya. Karena kan fungsinya tadi untuk menambah kebugaran, menambah daya fokus. Tapi kalau kita mengkonsumsi kopi dengan jumlah yang banyak, misal kita konsumsi satu hari lebih dari 6 cangkir atau lebih dari 7 cangkir, itu dapat membuat jantung kita kan bekerjanya jauh lebih keras lagi daripada sebelumnya. Nah, itu efeknya bisa macam-macam. Mungkin salah satunya bisa menyebabkan hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Tetapi ini harus diingat bahwa hipertensi itu juga faktornya banyak, tidak hanya dari minum kopi saja. Tapi mungkin dengan minum kopi secara berlebihan, dengan jangka waktu yang panjang, misal kita mengkonsumsi kopi lebih dari 6 cangkir, 7 cangkir dalam kurun waktu paling tidak 15 hari berturut-turut, itu selain dapat menimbulkan kecanduan juga, itu juga dapat menyebabkan tadi faktor risiko terhadap penyakit tidak menular, salah satunya seperti penyakit hipertensi. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Kak Ame, ibu hamil tuh boleh gak sih minum kopi? Kalau untuk ibu hamil sebenarnya boleh ya minum kopi, tapi ingat tadi gak boleh terlalu banyak. Apalagi untuk ibu hamil, ini kan mengalami berbagai proses ya, mulai dari hamil, mengandung bayi, kemudian nanti masih harus melahirkan, menyusui. Nah, salah satu faktor yang harus diingat adalah ibu hamil ini harus memiliki kecukupan kalsium yang cukup ya, karena kan dalam selama proses mengandung ini ibu kan memberi makan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk bayinya juga. Untuk perkembangan bayi atau janin ini kan juga perlu ke kalsium yang cukup ya, karena kan untuk pembentukan organ, tulang dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa penelitian yang menunjukkan kalau seorang wanita mengkonsumsi kopi atau kadar kafein lebih dari 700 sampai 800 mg, itu akan beresiko wanita itu akan mengalami pengeroposan tulang. Jadi penyerapan kalsium dalam tubuhnya menjadi terhambat, sehingga nanti beresiko, apalagi kalau lagi hamil ya, nanti takutnya malah anaknya tidak mendapat asupan kalsium yang cukup, seperti itu. Jadi kalau untuk ibu hamil hanya minum misal setengah cangkir, satu cangkir ya enggak apa-apa. Cuma sebisa mungkin sih jangan sampai setiap hari ya, takutnya nanti kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan enggak bisa di stop, nanti malah kasihan pada anaknya juga. Baik, betul. Berarti atau mungkin kalau untuk ibu hamil bisa puasa dulu aja kali ya Kak Ame ya. Betul sekali. Oke, masih dari Ibu Nuri underscore less 12. Apakah kopi itu bisa memicu obesitas? Oke, kalau untuk kopi memicu obesitas sih tadi ya, salah satu zat yang sudah saya kemukakan sebelumnya, itu kan ada
zat istilah seperti terpenoid. Nah, ini kan dia bisa meningkatkan kolesterol dalam tubuh kita. Nah, selain dia dapat meningkatkan kolesterol, otomatis lemak dalam tubuh kita kan akan lebih banyak tuh. Kemudian juga tadi efek dari kafein tuh membuat kita terjaga. Jadi kita tidurnya jadi lebih larut, jadi insomnia, nggak bisa tidur. Nah, kalau kita nggak bisa tidur, sedangkan kita kan kalau malam hari biasanya pilihan aktivitasnya nggak begitu banyak ya dibandingkan pada siang hari. Nah, karena kita aktivitasnya sedikit, nggak bisa tidur, terus kemudian tadi ada beberapa senyawa yang justru memicu kolesterol dalam tubuh kita, maka akan beresiko ada penumpukan lemak dalam tubuh kita. Apalagi juga misalnya kita tidak dibarengi dengan aktivitas fisik ataupun yang lain sebagainya, itu bisa memicu terhadap peningkatan berat badan, seperti itu. Oke, baik. Berarti emang sesuatu yang berlebihan itu enggak baik ya, Kak? Misalnya ya, masih masih taraf normal mungkin masih oke kali ya. Selanjutnya nih, Kak. Kalau untuk mengkonsumsi kopi sendiri, idealnya tuh berapa hari kita mengonsumsi kopi? Misalnya kayak berapa cup atau cangkir gitu. Baik, kalau untuk kopi sendiri ini tuh yang disarankan untuk konsumsi dalam satu hari itu sekitar 100 mg kafein sampai 300 mg kafein. Mm-hmm. Kalau kita ambil kasarnya ya kira-kira 1 cangkir sampai 3 cangkir kopi saja. Tapi tadi ya harus diingat bahwa kafein itu tidak cuma dari kopi saja. Jadi bisa jadi ketika sebelum kita minum kopi, kita minum minuman berenergi, atau kita minum soft drink, kita minum cola, minum teh ataupun yang lain sebagainya yang ada kafeinnya, otomatis dari kopi itu juga banyak. Nanti jangan salah kaprah ya. Jadi misalnya sehari, oh gak apa-apa nih, saya bisa minum sampai 3 cangkir gitu. Sedangkan ternyata sebelum minum kopi itu dia juga mengkonsumsi minuman yang lain, otomatis kafeinnya kan lebih dari 300 mg ya. Nah, jadi ya untuk sarannya 1-3 cangkir dalam satu hari itu maksimal. Tapi kalau memang bisa di antara 1-2 cangkir saja akan jauh lebih baik, karena juga tetap harus diwaspadai bahwa kandungan kafein tadi tidak cuma dari kopi saja, seperti Oke. Kak, beda gak sih, Kak, minum kopi di apa ya, pakai es sama yang benar-benar kayak kopi untuk hot gitu? Itu ada perbedaan kandungan gizi atau efek sampingnya enggak sih? Oke, kalau untuk yang kopi yang benar-benar apa yang baru banget seperti espresso gitu, otomatis kan dia masih pekat ya. Dengan kadar tertentu, dengan kafein tertentu, otomatis dia memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi yang sudah diencerkan. Tapi balik lagi sih, untuk tingkat kafeinnya ini patokannya dari espressonya seberapa banyak, seperti itu. Jadi kalau untuk kandungan gizinya ya berbeda sekali ya enggak juga. Cuma kan memang patokannya ya dari tadi, seberapa banyak ekstrak biji kopinya yang ada di dalam minuman kopi tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya nih, Kak, dari flowercreation.solo, apakah benar kalau, sebentar, apakah benar kandungan kopi dengan latte kafeinnya lebih sedikit? Oke, kalau untuk latte ini kan dia memang lebih banyak susunya ya daripada untuk komposisi espressonya. Nah, otomatis karena espressonya lebih sedikit, kafeinnya ya lebih sedikit. Jadi makanya efeknya mungkin juga enggak separah kalau kita minum espresso atau americano, seperti itu. Jadi mungkin sih lebih karena takaran espressonya ya. Jadi kan kafeinnya lebih sedikit tuh dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan dengan misal macchiato, itu kan dia lebih banyak espressonya daripada susunya, otomatis kafeinnya akan lebih banyak. Sedangkan kalau untuk latte, dia komposisinya lebih banyak susunya, jadi kafeinnya enggak begitu banyak juga. Oke. Ini selanjutnya lanjutan dari Flower Creation Solo, apakah benar kopi jenis latte itu bisa bikin jerawat, Kak? Oke, kalau untuk kopi jenis latte bisa bikin jerawat atau enggak, ini agak bingung ya untuk menjawabnya ya, karena kan kalau jerawat itu sebenarnya faktornya banyak nih, nggak cuma dari asupan juga, mungkin dari hormonal dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara secara garis besarnya aja, kalau kita latte ini kan dia espresso, kemudian kita kasih susu ya. Nah, tergantung nih susunya mau pilih susu yang apa. Kalau kita pilih susunya yang low fat, atau misalnya kita pakai oat milk atau misalnya soy milk, itu mungkin kan kadar lemaknya nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau misalnya lemaknya nggak terlalu tinggi, mungkin nanti metabolisme lemaknya kan juga lebih baik ya dibandingkan dengan konsumsi lemak yang tidak begitu banyak. Nah, kalau untuk berhubungan sama jerawatnya nih, sepertinya bukan ranah saya ya, lebih ke ranah SPKK mungkin ya. Tapi secara garis besar aja sih, kalau misalnya kita minum latte karena susunya biasanya ya mungkin paling banyak yang
yang orang suka itu kan tetap susu yang biasa ya, enggak yang begitu low fat, mungkin justru akan memicu terlalu banyak lemak dalam tubuh kita yang mungkin semakin banyak lemak, metabolismenya semakin tinggi, mungkin akan menyebabkan semakin banyak minyak gitu ya dalam wajah kita. Jadi mungkin bisa beresiko adanya jerawat seperti itu. Oke. Jadi bukan, mungkin bukan di kopinya sih, yeah, ya, lebih mungkin kayak kecampuran tadi yang kayak Kak Ame bilang, mungkin susunya, yeah, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya nih Kak, masih dari Nuri underscore less 12. Apakah anak-anak tuh bisa mengonsumsi kopi, Kak? Oke, kalau untuk anak-anak sih, untuk usia di bawah 12 sampai 15 tahun sih sebenarnya belum disarankan ya, karena kan kalau untuk anak-anak ini kan sistem pencernaannya belum apa ya, belum sematang orang dewasa. Jadi takutnya kalau kita kasih kopi atau mungkin yang ada kandungan kafeinnya, takutnya tubuhnya itu belum bisa mentoleransi. Nanti malah kasihan untuk anak-anak seperti itu. Ya paling disarankan minum kopi kalau memang sudah berusia di atas 15 tahun atau 18 tahun saja. Tetapi memang balik lagi ya, kalau untuk tubuh manusia ini kan beda-beda tingkat toleransinya. Mungkin ada anak-anak yang sudah pernah dicobakan kopi oleh orang tuanya tapi tidak kenapa-napa, ya mungkin ada juga, mungkin memang anak itu memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Tapi kalau misalnya seorang anak yang belum pernah dicobakan kopi, langsung dicobakan kopi dalam jumlah yang besar, ya jangan juga sih, takutnya kan kasihan. Takutnya tadi malah dia nanti dari kecil bisa beresiko punya penyakit asam lambung gitu, kalau dia belum siap untuk menerima kafein ya gitu. Oke. Sama mau nanya Kak, ini dari flowercrescent.solo, kopi jenis americano atau espresso atau latte, itu yang lebih beresiko kolesterol tuh yang mana Kak? Kalau untuk yang beresiko kolesterol sih yang pasti karena yang banyak tambahannya ya, jadi ya benar sih mungkin yang latte itu lebih beresiko, cappuccino juga mungkin iya. Nah jadi ya mungkin untuk teman-teman ini bisa memilih kopi dengan varian yang lain ya, atau mungkin kalau misalnya kita mau pakai susu, mungkin bisa custom nih pakai susu yang lain, jadi enggak menggunakan susu yang biasa, tapi mungkin bisa pakai susu low fat, atau misalnya pakai soy milk, kata tadi ya, pakai oat milk itu juga bisa, karena kan membantu biar lemaknya itu enggak terlalu banyak juga yang masuk dalam tubuh kita, seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya Kak, benar enggak sih Kak, kopi itu bisa bikin orang kecanduan? Oke, kalau untuk bikin kecanduan ini biasanya efeknya karena tadi ya, dia mengkonsumsi kopi dengan jumlah yang besar, dalam jangka waktu yang lama, dan itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, tubuh kita itu kan diciptakan sangat luar biasa ya, jadi tubuh kita itu bisa menyesuaikan pola makan kita, pola hidup kita, kebiasaan tidur, kebiasaan aktivitas fisik, semua disesuaikan oleh tubuh kita. Jadi ibaratnya misal kita sudah terbiasa setiap hari mengkonsumsi kopi misal sebanyak 6 cangkir, 5 cangkir, 7 cangkir, sampai 8 cangkir dalam satu hari. Kemudian hari ini kita minum 8 cangkir, besok kita minum 8 cangkir, besoknya lagi 8 cangkir, begitu terus sampai 2 minggu, sampai 1 bulan, sampai jangka waktu yang panjang. Otomatis tubuh kita sudah terbiasa diberikan kafein dalam jumlah yang besar. Nah, ketika kita tiba-tiba stop, nggak minum sama sekali, otomatis tubuh kita akan bertanya-tanya, mana nih kafeinnya gitu kan? Karena kan dia sudah terbiasa selalu diberi kafein tuh. Kalau tiba-tiba kita stop, terus kita merasa, kok nggak ada kafein yang masuk nih, maka kan langsung akan berefek tubuhnya jadi lemes, jadi nggak bersemangat. Nah, itu yang disebut misal secara nggak langsung secara kecanduan ya, karena ibaratnya tubuh kita tuh sudah terbiasa dengan pola A, kemudian kita ganti ke pola B. Nah, dari perubahan pola ini akan membuat tubuh kita tuh merasa kok aneh, kok nggak sesuai. Nah, untuk saat itu sih biasanya kalau untuk teman-teman yang memang sudah dari dulu terbiasa untuk minum kopi dengan jumlah yang banyak, kemudian misal ingin mencoba untuk memperbaiki, ya nanti bisa dicoba dengan cara mengurangi ya, mengurangi untuk kadar kopi yang diminum, kemudian frekuensinya dikurangi, volumenya dikurangi, atau mungkin bisa memilih varian kopi yang lain tadi, seperti itu. Oke, berarti itu kalau misalnya dikonsumsinya jangka panjang ya Kak Ame ya, tapi misalnya kalau masih bisa dikontrol, mungkin bisa ngurangin ya. Iya betul, jadi sebenarnya sih intinya bagaimana tubuh kita aja sih ya, dan kebiasaan kita aja untuk mengontrol asupan kita aja, karena kan memang semua makanan itu baik kalau kita mengkonsumsi dengan batas yang wajar. Kalau kita mengkonsumsi dengan batas yang berlebihan, efeknya bisa ya kasihan pada tubuh kita sendiri juga kan, kalau misal nanti berefek ke jangka panjangnya, malah takutnya nanti menyebabkan beberapa penyakit seperti itu.
Oke, tapi ini Kame, misalnya kalau lagi program diet kan misalnya kita tuh konsultasi sama ahli gizi biasanya, cuman ini pasiennya itu memang suka banget sama kopi dan kayak nggak bisa diilangin, itu bisa nggak sih dimasukin di program diet itu kalau untuk tetap ngopi gitu? Sebenarnya bisa ya, karena kalau di tempat kita kan juga kita konsultasi, kita akan selalu yang paling kita tanyakan pertama adalah pola makan, pola kebiasaan makan, jadi makannya seperti apa, satu hari makan berapa kali, biasanya makanan yang dipilih apa saja, bahan makanan yang disukai apa, ada pantangan tidak, ada alergi tidak, jadi kan memang kita menyesuaikan dengan kondisi pasien, terlebih juga kita menanyakan ada riwayat penyakit atau tidak. Nah misalnya ada teman-teman yang memang sudah terbiasa untuk minum kopi nih setiap hari, kemudian ingin program diet ya, untuk penurunan berat badan, nanti bisa disampaikan saja kepada ahli gizinya, dan yang pasti nanti ahli gizinya kan juga akan menyampaikan dan untuk memberikan edukasi ya, nanti untuk kopinya bolehnya hanya seberapa gitu. Kalau memang benar-benar tidak bisa dihilangkan ya gak ada masalah sih, sebenarnya masih boleh tadi ya minum kopi, asal tadi batas wajar saja. Mungkin kalau nanti dari ahli gizinya akan dicek dulu, biasanya sih kami menyarankan ya maksimal sekali satu cangkir saja dalam satu hari, seperti itu. Jadi sebenarnya masih boleh, kalau masih dalam program diet ingin minum kopi diselipkan, mungkin bisa, nanti bisa pengganti snack di antara jam snacknya makan pagi atau snack sore juga bisa. Atau kalau memang sudah terbiasa ibaratnya kopi ini sebagai sarapan, sebagai breakfast aja juga enggak apa-apa. Nanti tinggal kita memodifikasi dengan makan siang atau makan sorenya, seperti itu. Oke, berarti paling nanti dihitung kalorinya juga kali ya Kak Ame ya? Oh, betul sekali. Selanjutnya nih Kak Ame, dari Nuri underscore 12, biasanya orang kalau minum kopi itu kan kayak disisain setengah nih Kak Ame, terus habis itu disimpan lagi buat nanti diminum lagi. Itu sebenarnya ada efeknya nggak sih, kayak dampak dari nutrisinya sendiri gitu? Oke, kalau untuk dari nutrisi berarti kan itu dia sudah disimpan dengan suhu yang ruang ya, suhu ruang, suhu tertentu yang sudah berbeda dari penyajian awalnya. Kalau dari segi kandungan gizinya sih sebenarnya untuk tingkat kafein dan lain sebagainya sih enggak yang begitu berefek ya. Cuma kan mungkin dari segi rasanya aja tuh. Rasanya kan pasti nanti jadi enggak sama seperti dengan rasa yang awal. Tapi kalau untuk dari segi konsumsinya sih, untuk kalorinya sih enggak ada perbedaan. Karena kan biasanya kandungan dari kopi ini kan tidak yang bermacam-macam sekali ya, maksudnya ketika kita minum kopi kan biasanya ya kita tambahkan dengan susu atau kita berikan foam atau kita berikan perasa-perasa yang lain. Nah untuk bahan-bahan ini biasanya sih enggak yang begitu berefek parah banget ya kalau misalnya kita tinggalkan dalam suhu ruang dengan jangka waktu yang cukup panjang. Cuma ya harus diingat kalau untuk kandungan kopi yang ada susunya, susu ini kan enggak kuat di suhu ruang dalam jangka waktu yang panjang ya, apalagi sudah terpapar oleh oksigen, sudah terpapar oleh suhu ruang yang lain, dia akan beresiko terkontaminasi oleh bakteri-bakteri lain, takutnya nanti ada bakteri lain yang bisa menyebabkan penyakit yang lain atau cenderung mudah basi, seperti itu sih. Oke, berarti mungkin kalau minum kopi mending langsung habis gitu ya. Iya benar ya, sekali ya, daripada yang disimpan. Tadi ada kandungan susunya kan gak bisa kita biarkan lama-lama juga tuh dalam suhu ruang yang terbuka. Betul, itu. Tapi misalnya Kame, kalau yang setengahnya tuh disimpan di kulkas, itu sama aja Pak? Sebenarnya sih mirip-mirip ya, tapi yang sebenarnya kalau di kulkas lebih mending karena kan suhunya lebih menyesuaikan ya, kan dia disetting dalam suhu yang lebih dingin. Tapi ya tetap sih disarankan kalau bisa sih jangan sampai lebih dari 2 jam, 3 jam ya untuk minum kopi. Jadi sebisa mungkin ya dihabiskan dalam kurun waktu 1 jam sampai 2 jam saja. Karena kan tubuh kita juga itu kan perlu waktu untuk mengolah kafeinnya ya ibaratnya. Kafein yang terserap itu maksimal penyerapannya sampai 1 jam dari pasca kita minum kopinya sendiri. Nah ibaratnya baru kita minum kopi setengah nih, tubuh sedang memproses nih kafeinnya, belum selesai proses, selisih berapa jam kita minum lagi tuh, jadi kan tubuhnya bekerjanya dua kali. Nah itu kan kasihan tubuh juga tuh, kan kerjanya jadi dua kali, ibaratnya belum selesai nih, aku memproses kafein yang satu, masuk lagi lah kafein yang lain. Nah itu kan nanti juga berefek dalam tubuh kita juga. Seperti berarti itu. Mending sekali jalan gitu ya? Iya betul sekali, demi rasa yang juga enak kan, betul. Daripada rasanya berubah, jadi mending sekali konsumsi saja. Oke. Sama ada lagi nih Kame, dari Nuri underscore 12, kalau orang yang memiliki riwayat gangguan jantung itu tuh masih boleh konsumsi kopi apa enggak? Oke, kalau untuk riwayat gangguan jantung ya sebenarnya ini mungkin lebih
detailnya bisa ditanyakan kepada dokter jantungnya masing-masing. Mm-hmm. Karena kembali lagi setiap dokter kan juga memiliki kebijakan sendiri, punya saran atau advice yang sendiri-sendiri. Tapi kalau mungkin dari kita, mm-hmm. selama mungkin masih bisa mentoleransi kadar kafein dan memang mungkin benar-benar tidak bisa dihilangkan nih kopinya dari kebiasaan makan setiap harinya, ya boleh minum nggak apa-apa, tapi tadi harus mulai dikurangi kadarnya, dikurangi frekuensinya, nggak boleh yang terlalu banyak, apalagi sudah punya riwayat sakit jantung. Nanti kan malah kasihan jantungnya kalau kita tetap paksakan minum kafein terus secara terus-menerus. Cuma balik lagi ya, nanti baiknya dikonsultasikan juga kepada dokter SPJP-nya, seperti itu. Betul, berarti mending konsultasi dulu sama dokter ya Kame. Kame, kan mengikuti ini ya, zaman sekarang itu kan kayak sesuai tema kita ya, kopi itu kan jadi gaya hidup. Apalagi sekarang, mungkin ya dulu itu kan kayak lebih ke masyarakat yang dewasa, muda ke atas lah yang mengonsumsi kopi. Cuman kalau sekarang-sekarang ini kan mulai dari adik-adik yang ABG, remaja, itu kan udah nongkrongnya nih ke tempat-tempat kopi gitu ya. Sebenarnya tuh daya tarik kopi sendiri tuh apa sih Kami? Sampai orang tuh kayak, duh aku harus minum kopi nih kayaknya. Oke, mungkin kalau untuk daya tarik kopi sendiri sebenarnya kopi itu nggak berubah banget ya. Maksudnya dari zaman dulu sampai sekarang kopi ya kopi gitu. Benar. Cuma mungkin yang menjadi daya tariknya itu adalah karena kan kalau sekarang sudah banyak pilihan menunya, sudah banyak barista-barista yang memiliki apa ya keahlian untuk mencampur kopi ini dengan varian ini, varian ini. Nah mungkin itu yang membuat orang-orang jadi lebih tertarik, wah ternyata minum kopi itu gak cuma kopi hitam aja gitu. Sedangkan kalau zaman dulu banget kan kita minum kopi cuma kopi hitam biasa kan, diseduh, apalagi biasanya yang minum kan memang bapak-bapak. Betul. Gitu kan. Nah kalau sekarang karena sudah ada pilihan yang lain, bisa ditambah dengan susu, ditambah dengan varian, essence dan lain sebagainya, itu mungkin yang menjadi daya tarik terutama untuk anak-anak remaja zaman sekarang ya. Nah, dan ditambah juga dengan semakin berkembangnya teknologi tuh, ada satu nih coffee shop buka, kemudian di-upload lah di sosmed, banyaklah orang yang lihat, terus mereka tertarik nih, penasaran ada apa aja sih di coffee shop ini. Nah, terus orang akan tertarik untuk datang, untuk mencoba. Nah, semakin banyak orang yang seperti itu, maka akan juga semakin banyak konsumsi kopi di tengah-tengah masyarakat kita, seperti itu. Oke, tapi maksudnya kalau remaja-remaja gitu mungkin masih oke lah ya kak, kalau misal minum kopi itu kan maksudnya, apalagi kayak ABG itu kan masih masa pertumbuhan ya. Iya benar. Itu untuk gizinya atau nutrisinya nggak terganggu kan ya kak? Enggak sih, kalau untuk kopi untuk masa pertumbuhan sih nggak yang mempengaruhi sekali ya. Yang penting sih itu tadi aja, kalau untuk kopi kan diminum dengan jumlah sewajarnya, jangan sampai berlebihan, apalagi kalau masih remaja. Sebisa mungkin kalau bisa jangan sampai berlebihan konsumsi kopinya ya, karena kan takutnya nanti berefek ke jangka panjang, takutnya malah jadi kecanduan, nggak bisa di stop, atau malah mungkin bagi teman-teman yang nggak kuat lambungnya, takutnya nanti jadi asam lambung, seperti itu. Betul, atau mungkin boleh cari kopinya yang campurannya lebih ramah di perut kali ya kak ya. Betul, seperti itu. Atau mencari aja campurannya, misal susunya tadi lebih banyak tuh, itu kan otomatis kadar kopinya sedikit. Nah nanti mungkin lebih aman buat teman-teman yang gak begitu kuat dengan kadar kafein yang terlalu tinggi, seperti itu. Kalau Kak Ame sendiri ini seneng kopi gak Kak Ame? Oke, kalau dari saya sendiri sebenarnya saya juga bukan yang pecinta kopi sekali ya, karena juga saya punya riwayat mah juga. Jadi memang agak pilih-pilih kalau minum kopi. Jadi kalau kopi ya kalau misal kepingin aja sih, seperti itu. Tapi biasanya sih memang kalau saya karena nggak begitu suka rasa pahit, jadi biasanya saya pilih yang banyak campuran susunya sih. Jadi ya lebih sukanya seperti kopi susu atau misalnya latte, seperti itu. Karena juga saya merasa kalau misalnya minum kopi yang terlalu pahit, biasanya di saya sendiri tuh ngerasa nggak nyaman juga. Jadi kayak perutnya, biasanya kalau saya mah perutnya panas sama mules tuh paling sering gitu ya. Karena kan tiap orang beda-beda tuh. Kalau Kak Ica mungkin efeknya apa kalau minum kopi terlalu banyak? Kalau saya langsung sakit perut sih kan. Sakit perut berarti sama tuh kita kan. Nah biasanya kan kita bisa pilih untuk kopi yang varian lainnya, seperti itu. Mungkin yang pilih yang ada campuran susunya lebih banyak ataupun yang lainnya, seperti itu. Oke, kebetulan juga di Rumah Sakit Dr. Kanang Sapi Solo sekarang tuh ada kopi un ya kak ya. Ya betul sekali. Jadi pas banget kita lagi di kafe diet. Wah cantik banget gak betul. Tuh nih. Betul, jadi langsung disajikan langsung untuk kopi un. Iya betul sekali. Jadi buat teman-teman yang mau atau ngecil mungkin ya kak ya. Jadi kalau buat teman-teman ini misal ya sudah mengantar keluarganya nih kontrol ke Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo, kemudian sambil menunggu kerabatnya nih dipanggil gitu kan untuk
pemeriksaan, mau sambil ngecil, mau sambil nongkrong dulu di tempat kita, silahkan banget. Di kafe diet kita sekarang juga sudah ada kopi Un, dan kita di sini sudah mulai untuk mengembangkan ya untuk beberapa jenis kopi. Dan sekarang juga kita sudah punya artnya juga nih cantik okay. banget ya kan. Nah nanti kalau untuk ini kan kita masih semacam soft opening ya kak. Jadi okay. nanti untuk kedepannya kita punya rencana yang lebih matang lagi. Kedepannya kita akan semakin terus berinovasi ya. Nanti kita rencananya akan memiliki beberapa jenis kopi yang lain. Kalau untuk saat ini kita pakainya kopinya blend, jadi campuran dari Arabica sama Robusta dulu. Tapi nanti mungkin untuk kedepannya kita juga berinovasi, ingin menciptakan untuk white coffee juga. Jadi nanti untuk teman-teman yang punya sakit asam lambung bisa pilih white coffee aja yang lebih aman gitu kan, atau nanti bisa pilih varian susunya yang berbeda yang lain juga. Kalau untuk saat ini kita pakainya susunya masih yang low fat aja. Okay, jadi kalau untuk susunya rendah lemak dulu. Tapi nanti kedepannya kita akan terus mengusahakan kita bisa sediakan untuk varian susu yang lain. Tadi seperti oat milk atau mungkin soy milk ya, terutama untuk teman-teman yang misalnya punya lactose intoleran, gak bisa minum susu sapi, nanti bisa pilih varian susu yang lainnya atau susu nabati. Seperti tadi susu yang oat atau susu yang kedelai atau soy milk, seperti itu. Oke, berarti lengkap banget tersedia semuanya ya Kak Ame. Iya, ya. Betul. Ini kebetulan artinya kita lihat ini pohon kosala ya, sesuai dengan betul. Rumah Sakit Dr. Nkandang Sapi Solo nih. Jadi mungkin nanti kalau sahabat atau teman-teman mungkin dulu mikirnya kayak, aduh kalau ke rumah sakit cuma untuk periksa atau sakit aja. Tapi sekarang kalau mau ke rumah sakit bisa loh buat ngecil, ngopi, nongkrong kali ya kak ya. Betul sekali nih, tempat kita tuh udah termasuk lengkap loh ya. Kita betul. Bisa di sini tuh di Cafe Diet juga kita menyediakan menu-menu yang terbaru. Ada menu Western, Chinese dan lain sebagainya buat teman-teman, sahabat-sahabat yang mau mencoba di sini silahkan banget, terbuka sekali. Sambil mau nyobain kopi kita juga boleh banget ya. Jadi silahkan nanti buat teman-teman bisa datang ke sini ya, ke tempat kita, ke Cafe Diet di Kopi Un juga, nanti untuk mencoba masakan-masakan kita. Dan yang pasti di tempat kita bahan-bahan yang kita pilih, yang pertama adalah bahan makanan segar, kemudian juga untuk tambahan-tambahannya kita juga sudah berikan untuk gulanya tuh sudah pakai gula khusus. Jadi kalau okay. untuk teman-teman juga kalau mau pesen kopi di Kopi Un ini, misalnya mau ganti gulanya nih, nggak mau pakai gula pasir betul. Biasa, mau pakai gula khusus yang lebih ramah untuk gula darah juga boleh banget, bisa. Jadi teman-teman di sini nanti bisa custom sesuai keinginan teman-teman semuanya, seperti itu. Oke, okay, bisa request jadinya ya kak. Iya betul. Oke, okay. Terakhir pertanyaan dari aku nih Kak Ame. Gimana sih cara menanggulangi efek samping dari mengkonsumsi kopi sendiri? Kalau untuk menanggulangi efek samping ini, karena kan tadi efek sampingnya keluarnya karena kita konsumsi kopinya ya. Betul. Jadi karena konsumsi kafeinnya. Jadi salah satu yang paling ampuh adalah dengan mengurangi kadar kafein yang masuk dalam tubuh kita. Nah tadi dengan caranya yang pertama, bisa pilih varian kopinya yang lain seperti kopi decaf. Jadi nanti kita tidak merasakan efek samping yang berlebihan dibandingkan dengan kopi yang biasa saja. Atau mungkin bisa pilih varian kopi low acid tadi ya, yang asamnya lebih sedikit. Jadi buat teman-teman yang punya riwayat gastritis atau mah atau asam lambung juga, itu lebih aman untuk perutnya juga. Atau yang paling memang efektif ya, mengurangi frekuensi minum kopinya. Jadi nanti untuk minum kopinya jangan terlalu sering, dengan jumlah cangkir yang masih sesuai batas ya, maksimal 1-3 cangkir saja dalam satu hari. Jangan sampai lebih dari itu, karena takutnya nanti kafein yang terlalu banyak membuat tubuh kita malah jadi tidak beristirahat, kan nanti malah kasihan tubuhnya juga. Nah seperti itu sih. Dan selain itu, setelah minum kopi jangan lupa untuk banyak minum air putih ya. Okay. Karena kalau minum kopi ini dia kan punya efek diuretik. Jadi biasanya kita kalau minum kopi kan sering kencing ya, sering ke betul. Belakang. Nah itu kalau kita sering buang air kecil, otomatis kan tubuh kita akan merasa dehidrasi ya, karena kehilangan cairan. Nah jangan lupa untuk minum air putih yang banyak biar cairannya bisa kembali lagi, seperti itu. Oke, itu dia tadi informasi dari Kak Ame mengenai kopi, gaya hidup dan kesehatan. Mau menginformasikan juga nih buat sahabat yang mau periksa di rumah sakit, gak usah khawatir ya, karena Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi menyediakan juga untuk area healthy area ya kak ya. Iya, jadi aman betul. Juga untuk teman-teman yang mau periksa. Lalu kalau mau periksa
nggak usah khawatir lagi karena sekarang tersedia aplikasi Dokter Un SKA Mobile. Jadi teman-teman yang mau periksa bisa langsung online, di mana juga di aplikasi terdapat fitur kotak saran, pengumpulan dan redeem point, serta pengecekan hasil laboratorium dan radiologi. Pendaftaran juga jadi lebih mudah dan dapat diakses di mana aja. Pendaftaran menggunakan aplikasi Dokter Un SKA Mobile bisa dilakukan H-7 sampai 2 jam sebelum layanan klinik berakhir. Jadi buat teman-teman atau sahabat di rumah, yuk segera update aplikasi Dokter Un SKA Mobile. Buat juga teman-teman sahabat atau teman di rumah sakit Dr. Kanang Sapi Solo, seperti yang kita ketahui tadi juga udah disinggung sama Kak Ame ya tentang catering cafe diet. Di rumah sakit Dr. Kanang Sapi Solo tuh tersedia catering cafe diet. Jadi ada program diet dengan diabetes, kolesterol, asam urat, rendah garam. Juga ada menu-menu baru ya Kak Ame dari cafe diet. Jadi teman-teman kalau mau informasi lebih lanjut atau melakukan pemesanan, langsung saja bisa menghubungi nomor cafe diet yang tertera di layar. Itu tadi, mungkin kami mau nyampein sesuatu buat sahabat di rumah. Oke, mungkin secara garis besar aja ya, menutup dari obrolan kita hari ini yang cukup luar biasa banget nih, spesial ya ini tanggal 14 Februari. Betul. Spesial hari Valentine, ya. Hari penuh kasih sayang. Nah, kita juga bicara soal kopi tadi ya, gaya hidup dan juga kesehatan. Jadi, hanya pesan saja untuk teman-teman, minum kopi boleh sekali, tidak ada larangannya. Yang penting hanya teman-teman sendiri juga yang tahu seberapa kuat toleransi dalam tubuhnya ya. Jadi, jangan sampai terlalu dipaksa, jangan sampai membuat tubuhnya menjadi bekerja harus terus-menerus karena minum kopi yang berlebihan. Jadi kalau untuk minum kopi untuk membantu agar lebih fokus, lebih bugar, boleh sekali, tidak ada pantangan, tidak ada larangan ya. Nanti silakan teman-teman bisa pilih kopi yang sesuai dengan teman-teman semuanya. Selain itu jangan lupa terus menjaga kesehatan, banyak minum air putih juga ya, karena kan juga tetap harus menjaga agar tubuhnya selalu terhidrasi, apalagi kalau minum kopi sering kencing ke belakang. Kemudian juga jangan lupa untuk memakan makanan yang sehat ya. Kemudian juga menjaga pola hidup dan istirahat yang cukup. Itu saja sih Kak. Oke, terima kasih Kak Ame. Juga mau ngingetin buat teman-teman atau sahabat rumah sakit Dr. Kanang Sapi Solo yang mau nyobain kopi Un ya mulai hari ini, bisa banget langsung datang aja ke cafe diet rumah sakit Dr. Kanang Sapi Solo. Betul. Dan macam-macam, ada macam-macamnya ya Kak ya? Iya, ada jenisnya macam-macam sih. Kalau untuk sekarang kita ada jenisnya namanya kopi Un. Ini biasanya kita sajikannya kopi susu tapi dalam panas aja. Jadi untuk penyajiannya itu hot, jadi untuk hot aja. Kemudian juga nanti kedepannya kita akan menyediakan varian-varian yang lain. Misalnya seperti kopsu aren atau kopi susu gula aren ya. Ini kan juga cukup terkenal juga. Kemudian nanti ada kopi susu, istilahnya kami sebut kopsu suwir. Jadi nanti kita pakainya gula pasir biasa gitu. Kemudian juga ada yang lain, biasanya kita sebut dengan kopi tarum ya. Nanti kita akan berikan esens rum juga di dalam kopinya. Dan yang pasti kita juga menyediakan untuk menu seperti espresso, americano dan juga cappuccino ya. Untuk menu-menu yang basic seperti itu. Jadi untuk teman-teman nanti silakan kalau mau mampir ke Kopi Un kita sambil mengicip makanan di cafe diet yang sudah pastinya dijamin sudah ada kalorinya berapa, kemudian proteinnya berapa, lemaknya berapa, kita sudah hitung semuanya. Jadi untuk teman-teman yang mau diet, mau coba makan di sini, boleh banget silakan untuk mampir ke tempat kita. Oke, terima kasih Kak Ame. Terima kasih juga untuk semua sahabat yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Pemenang giveaway akan diumumkan besok weekend melalui postingan IGTV. Jadi stay tune di Instagram @rs.drunska. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa juga tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan. Kita berdoa bersama agar wabah virus corona segera berakhir. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang Doi selanjutnya.